targetnya di apa ini? Large. Ini di large. Jadi nanti kita panen minimal segini lah. Bisa dibayangin aja ketika kita apa pembuatan gerak dasar itu kan, karena apa ya? Bonsai itu sebenarnya tingkat tersulit pertama adalah di gerak dasar. Kenapa? Kedepannya itu dilihat cantik atau tidaknya adalah ketika gerak dasar itu sudah benar-benar sesuai dengan standar yang memang ya, contoh kalau kita kiblatnya PPPI seperti itu kan. Karena orang itu kan kebanyakan untuk kontes itu kan pengennya menang, dapat bendera. Kita harus sesuai dengan aturan itu. Kan seperti itu kan. Makanya dari situ pun kita juga harus ada gambaran juga, oh nanti ketika besar itu seperti apa gitu. Jangan asal kita apa ngasih gerak dasar, sebenarnya kita targetnya sampai large, tapi ternyata kita nekuknya hanya sampai ke medium ataupun ke small bahkan gitu. Itu nggak akan maksimal gitu. Meskipun jadi tetap bisa, tetap cantik, tapi nggak bisa semaksimal ketika kita memang sudah sesuaikan dari gerak dasar pertama gitu. Contoh kayak di sini gitu kan, kalau di sini saya kedepannya itu nanti juga ini saya gerak dasar semua untuk yang apa namanya percabangan ini nanti buat keringan. Itu. Jadi target saya sekarang udah nggak ngurusin lagi cangkokan. Kalau dulu mungkin pemikiran saya masih oh ya ini sayang bisa dicangkok. Kalau sekarang kalau memang yang nggak bisa dipakai ya dipotong. Kalau yang masih bisa dipakai kita tekuk sekalian nanti buat keringan. Jadi kalau bisa dibilang bisa di apa perhatikan itu kan untuk jenis apa namanya terutama cemara ya di sini ya. Kita bicara tentang cemara itu kalau model-model dari Jepang dan juga dengan Indonesia itu kan beda jauh. Dalam artian gini, kalau di Indonesia itu kan kita lihat kecantikan kerimbunan, ya kan? Rimbun, subur. Ya. Kalau di Jepang bisa dibilang hampir 60% dia kering. 40% kita di apa namanya? Hijau. Nah, itu hampir seperti itu sebenarnya yang pengen saya pelajari meskipun juga saya masih belum sama sekali masih jauh dari kata emasnya istilahnya dari ilmu itu, tapi minimal ketika apapun itu dipelajari kan pasti nanti bisa dengan sendirinya gitu. Apalagi kita punya bahan sendiri, ya kan? Terus juga apa namanya kita nggak takut buat misalkan ini bahan ini satu mati, kita masih punya bahan yang lain. Sebenarnya kan ketakutan itu yang menjadi kita itu terbatas dalam apa namanya mengekspresikan suatu seni gitu seperti itu. Jadi sekarang untuk bonsai sendiri ataupun gerak dasar ataupun pembentukan sendiri saya apa ya sesuai keinginan hati saja mas. Perkara nanti dia menang kontes, perkara nanti dia laku atau enggak, yang penting saya rawat dengan apa namanya ikhlas, ya kan, dengan kasih sayang. Kalau nanti ternyata laku mahal ya alhamdulillah. Kalau misalkan belum ya kita nikmatin aja dulu gitu. Karena dengan seperti ini pun kita juga sudah banyak menghasilkan. Contoh dari hasil-hasil stekan juga kita udah bisa menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah seperti itu. Dan juga dengan hal-hal seperti itu juga sebenarnya kan menjadi perdebatan juga kan. Oh ya ini gerakannya kurang gini, kurang gini, kurang gini. Kalau saya udah lost gitu. Jadi sistem apa prinsip saya itu ya selagi minimal dinikmatin sendiri gitu. Itu apa bisa ya no problem gitu. Kadang apa yang kita suka belum tentu orang lain suka dan kita nggak bisa memaksakan itu gitu. Meskipun kalau kita mau masuk ke kontes ya kita harus sesuai dengan kaidah apa yang sudah menjadi aturan gitu. Itu udah istilahnya udah masuk ke apa ranah sana gitu kan. Kalau misalkan untuk yang sekarang saat ini saya yang penting saya enjoy menjalani ini. Masalah hasil dalam artian entah itu diapresiasi atau enggak itu udah urusan lain gitu. Dalam artian yang penting saya enjoy ngejalanin aja gitu seperti itu. Jadi hampir semua saya dikerjakan sendiri karena ya itu tadilah untuk memperkecil cost juga. Karena kan memang luar biasa kan untuk trainer itu kan, karena memang mereka sudah profesional kan. Untuk kita harus setiap hari gitu kan juga lumayan juga kosnya gitu. Buat sekolah yang spesial. Betul, karena memang semua itu kan bisa dipelajari gitu. Intinya pada dasarnya itu saya karena saya punya bahan sendiri jadi saya lebih leluasa gitu di situ. Ketika ini misalkan kok ada yang mati ataupun patah ataupun ya udah enggak usah berkecil hati ya masih ada bahan yang lain. Bahkan mungkin kalau ini patah ataupun apa nanti kita bisa buat gerak yang lain gitu. Nah, sebenarnya di situ yang harus kita pelajari. Jadi jangan juga masukan juga buat teman-teman jangan apa berkecil hati dan juga jangan terlalu takut tentang ketika misalkan mau buat bonsai ini, oh saya harus ini harus itu. Yang penting apa suka dulu gitu.
ketika udah suka, betul jangan takut salah, karena memang ya maaf gitu ya. Ketika ada yang bilang bahwa bonsai itu ah buat sekedar hobi saja gitu. Itu sebenarnya bisa dibilang ya kontroversi juga, Mas. Kenapa? Ujung-ujungnya kan pengennya dijual. Itu makanya ya itu tadi kita harus apa namanya? Sesuaikan apa mau pasar gitu. Seperti itu. Makanya ya memang seiring berjalannya waktu sih kita harus juga harus pelajari itu semua gitu. Ini kan termasuknya kan masih banyak cabang yang ini kan. Ini masih saya biarkan, masih saya los. Ini juga kawat sebenarnya saya udah pesen online. Saya juga udah gatel ini tangannya, udah pengen. Ini kan baru gerak dasar pertama sebelum saya ke Jepang ini. Jadi sekarang saya pulang juga sambil di apa namanya benahi lagi apa yang masih kurang. Gitu. Karena ini pengawatan tahapan. Sambil berangkat ke Jepang. Betul, ya? Sebelum saya berangkat ke Jepang. Sekarang udah mulai ada koreksinya lagi ya? Ada, jadi memang termasuknya kan udah ada yang saya koreksi itu. Ini kan dari beberapa baris gitu, mungkin ada 2 atau 3 baris yang udah saya koreksi juga. Itu juga kalau yang nggak, kalau dulu sebelum berangkat itu masih takut Mas. Ini yang mau dipakai yang mana, ya kan? Terus kayaknya sayang kalau dipotong gitu. Tapi setelah saya belajar di sana, terus saya tahu anatominya seperti apa dari sebuah pohon itu. Ya kalau waktunya dipotong ya potong, waktunya di apa namanya digerak dasar. Sekarang saya udah nggak mikir kalau itu dicangkok ataupun, karena bagaimanapun juga meskipun cangkok juga menguntungkan juga, tapi ternyata menghambat juga pertumbuhan gitu. Jadi mending saya potong sekalian ataupun saya gerak dasar sekalian, karena kalaupun kita mau budidaya juga kita bisa pakai stek. Stek termasuk cepat juga. Gitu. Karena sekarang gini, mikirnya gini, ketika dicangkok itu kan besar. Kita nggak bisa menggerak dasar sesuai dengan apa, meskipun masih bisa, tapi kan tidak seperti bahan-bahan yang memang kecil-kecil seperti ini yang bisa dari cangkok apa dari stek itu lebih enak. Itu untuk yang sinensi sendiri ya. Jadi saya lebih berpikir ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, semua itu kan regenerasi. Contoh misalkan sekarang kita ground sekian, kita mau panen 3 atau 5 tahun ke depan. Ketika kita sudah mulai nyetek sampai sekarang, ketika dia panen minimal udah ada regenerasi lagi dari hasil stekan ini tadi, udah kita bisa tanam lagi. Jadi harus ada berpikir juga seperti itu. Karena ya itu tadi yang bikin saya semangat lagi di bonsai itu adalah ketika saya pergi ke Jepang, ternyata di sana itu menjadi industri gitu. Hampir setiap tahun itu kan kirim ke Eropa, ke Amerika gitu. Nah, termasuknya saya juga udah dapat teman juga dari Eropa, dari Amerika. Waktu saya juga kita kumpul bersama di Master Koji Hiramatsu itu, kita ada bicara, oh ternyata kamu juga budidaya black pine banyak gitu. Iya, kalau bisa coba buat yang seperti di Jepang gitu. Nah, makanya kita juga ada kerjasama juga dengan mereka, ada relasi juga dengan mereka. Bahkan istilahnya mereka juga pengen juga main ke sini gitu nanti ke depannya. Yang penting sekarang saya siapkan dulu apa yang bisa saya kerjakan selagi saya juga istilahnya masih kerja, karena kan ya bagaimanapun juga dapur biar tetap ngebul gitu istilahnya kan gitu. Paling penting kan kembali lagi ke situ Mas, kecuali memang ya maaf gitu misalkan udah pengusaha besar terus dia punya bundi-bundi rupiah yang banyak, dia punya income dari segala arah gitu, mungkin mereka nggak permasalahkan itu. Kalau kayak saya kan memang murni petani Mas gitu. Jadi dari awalnya ke saya petani, saya hanya punya bibit, berpikir iya kalau mau buat bibit saja pasarannya juga segitu-segitu saja gitu. Makanya kita juga harus inovasi. Nah sebenarnya inovasi itu tadi yang membuat kita mau nggak mau harus belajar. Nah contoh kayak saya sekarang udah punya bahan banyak seperti ini, kalau kita nggak mau kalau saya itu nggak kreatif untuk inovasi buat pengen jadi apa namanya pembentukan sendiri, itu kan juga modalnya terlalu besar gitu. Padahal yang namanya usaha itu kan kalau bisa pengeluaran sedikit-dikit seminim mungkin, penghasilan semaksimal mungkin gitu. Jadi ya itu juga yang sedang kita pelajari. Jadi ya contoh seperti ini kan, nanti ketika udah besar kan udah lumayan lah gerakannya gitu. Depannya kan dari sini. Ini kan pengawatan sebelum sampean berangkat ke Jepang ya. Untuk koreksinya sekarang itu, trik untuk pengawatan itu gimana Mas untuk jenis-jenis seperti ini? Kalau untuk yang cemara sendiri sebenarnya triknya itu hampir sama seperti yang lain ya. Hanya saja kalau untuk cemara itu kan dia lebih apa ya? Bebas ya. Ketika contoh misalkan kayak pohon-pohon seperti kimeng, anting putri itu kan dia lebih ke cutting ya. Untuk pemrograman itu kebanyakan di sana, kecuali nanti udah mulai apa percabangan perantingan itu. Kalau untuk cemara itu yang penting ya ekspresi kita aja pengen buat seperti apa gitu. Jadi di sini tuh udah ada gambaran, oh nanti kedepannya pengennya sebesarnya seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Contoh itu pun juga saya yang belajar, yang sekarang saya itu masih sangat susah itu adalah nge-gin.
jin, pembuatan sari dan lain-lain itu bener-bener nggak bisa di apa namanya pelajari hanya dalam satu hari dua hari itu. Ada teknik tersendiri dan juga kita juga harus tahu alur nutrisi dia kemana, ke arah mana kita harus apa pengarahannya gitu. Makanya luar biasa memang. Ya alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk saya belajar lagi di sana gitu. Meskipun sebenarnya tujuan utama sebenarnya kerja lah. Cuman ya sembari kita apa kerja, kita sambil inilah apa belajar apa yang bisa kita pelajari. Karena bagaimanapun juga kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa kan. Usia semakin tua juga tenaga semakin berkurang, minimal saya udah ada investasi ini untuk kesibukan nanti di hari tua. Minimal seperti itu sih. Nggak terlalu muluk-muluk sebenarnya.